Pemusnahan narkoba jenis sabu dilakukan di puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-76. Sabu yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dari Januari hingga Juni 2022 yang telah memiliki ketetapan hukum tetap. Pemusnahan sabu 4,2 kg turut disaksikan unsur Forkopimda serta dihadirkan 7 tersangka kurir dan pengedar lintas provinsi. Dari pengungkapan kasus, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Pertama dari Polres Kendari, hari ini memusnahkan sebanyak 4.243,3 gram. Nah, tujuan dari pemusnahan ini memang yang pertama adalah agenda daripada Direktorat sendiri, di mana kegiatan ini kita upayakan selama 2 kali dalam setahun. Biasanya kita akan ambil pada momen 1 Juli, kemudian nanti di akhir tahun pada saat nanti kaleidoskop Kamtibmas. Kemudian tujuannya yang pertama adalah bahwa memang tujuan kita ini untuk mencegah, ya terutama untuk mencegah terjadinya potensi-potensi terhadap penyalahgunaan pulang terutama barang bukti baik nanti oleh semua pihak, terutama pada saat di proses penyidikan sampai dengan nanti di proses pengadilan.